Kisah seorang anak yang duka nustapa kerana dia tak balik tengok saya daripada 30 hari bulan 8 tahun 2011 pagi hari raya 1 Syawal 1900 hingga hari ini dia tak ada telefon, tak ada tanya khabar dan tak datang tengok saya dan tak ada bagi duit perbelanjaan. Macam mana yang dia buat parti keadilan, di mana terletaknya keadilan tu? Dengan orang lain dia boleh ambil berat, dengan ibu dia sendiri yang kandungkan dia, dia buat macam ni. Itulah yang hancur hati saya sekarang ni. Saya tak ada harapan. Hati saya bukannya luka, bukannya sakit. Kalau sakit boleh diubat, kalau luka pun boleh dijahit ke apa ke. Tapi ni dah hancur, hancur sama sekali. Pasal pagi Syawal dia maki adik dia, dia kata perkataan yang dahsyat yang Tuhan pun tak suka perkataan macam tu. Itu yang saya rasa hancur sangat hati saya. Kalau dia nak balik, baliklah ke pangkat jalan, sedarlah ke diri, bertaubat pada Allah dan berhentilah pada kumpulan tu. Kawan-kawan dia pun banyak dah berhenti kan, dah sedar diri. Kalau boleh dia pun macam tu, barulah dia balik. Kalau tidak, saya mati pun janganlah tengok, tak ada makna dah. Saya hidup lagi pun dia tak mau tengok. Jadi dah mati baru nak tengok, tak payahlah. Alah, serangan dah sebulan dah. Ya dah, saya nak tanya yang serangan terbaru. Mana pilihan raya dah dekat? Ya ke? Mana tentang video semalam yang TV3 siarkan tu? Video ibu. Maknanya pilihan raya dah dekat dah. Ya ke? So, ya. Adakah YB akan bertemu dengan ibu macam mana? Pilihan raya dah dekat. Ya ke? Itu saja UMNO boleh menang dengan fitnah. Contoh. Okey. Terima kasih. Ibu. Ibu. Engkaulah raja hariku. Bila ku berduka, engkau hiburkan selalu. Ibu.